Kampung pisang semua, dengar sini. Sebentar tadi, kami dalam kemurungan. Ini apa pasal dua-dua? Panik ni. Segala jadian. Musibah kembali melanda. Kali ini Barkoba kembali kehilangan hartanya. Bukan emas atau uang, namun ayam ternaknya musnah seketika. Warga Kampung Pisang digegerkan dengan penemuan kaki harimau yang sangat besar, hingga seorang ranger hutan bernama Encik Rashid datang untuk menyelamatkan warga. Mampukah misteri jejak kaki harimau itu terpecahkan? Berikut cerita episode ketiga. Seorang pria berlari tunggang langgang masuk hutan. Ia dikejar oleh suara harimau yang terus mengikuti dan mengintainya. Pria itu telah berlari cukup jauh dan langkah kakinya terhenti karena kelelahan. Ia memeriksa sekitar tempatnya berdiri dan terlihat sosok makhluk dengan tangan menganga dipenuhi cakar hitam. Dan tiba-tiba, makhluk itu menunjukkan taringnya sembari mengaum keras memanggil kawanannya. Dan film pun dimulai. Bawa balik kopin, jual ketos kerap ke Ahab. Alkisah, di sebuah pagi yang cerah, warung Pak Jabit sudah kedatangan tamu lama tak berjumpa. Wani ternyata sudah kembali ke Kampung Pisang setelah merantau ke daerah Gopeng. Ia bercerita pekerjaannya sebagai penjual ban karet bekas di tempat Ahab. Mendengar hal itu, Pak Jabit berkata jika Wani kini telah menjadi miliarder kaya raya. Kaya lah kamu hari ini. Wani menjawab jika penghasilannya selama merantau cukup untuk mentraktir semua orang di warung Pak Jabit. Sontak, pemilik warung itu melongo karena warungnya baru saja buka dan hanya ada dua orang di sana. Jabar dan Yasin ikut melongo karena hanya ada mereka yang tak memesan apapun juga. Kamu nak Milo Dinosaur Club Store? Pak Jabit kembali ke dapur dan menawarkan Milo pada Yasin, penyanyi kondang di warungnya. Yasin menolak seraya berkata jika Milo buatan Pak Jabit kurang manis, bahkan sama sekali tak memakai gula. Yasin meminta pada Wani untuk membawanya ke kedai Tom Yam Kak Yong jika benar ingin mentraktir makan. Wani tak mampu berkata-kata dan memilih untuk tetap diam membisu. Tak berselang lama, Pak Din datang ke warung itu. Ia cukup terkejut melihat Wani yang sudah kembali ke kampungnya. Pak Jabit berkata jika Wani baru saja menjual ban karet bekas di Gopeng dan kini memiliki banyak uang. Pak Jabit bahkan berkata jika Wani mau mentraktir semua pelanggannya di warung. Mata Pak Din langsung berbinar seraya berkata jika hari ini adalah hari keberuntungannya. Pun nak belanja 4 jam, Haji Rampo pun meninggal. Oh. Tiba-tiba Wani menyela percakapan mereka. Ia berkata jika dirinya tak bisa mentraktir semua orang dalam 24 jam penuh. Wani berdalih ia hanya mentraktir Jabar dan Yasin tadi pagi. Pak Din langsung kecewa dibuatnya. Ia berkata jika Wani suka bermain politik, menjanjikan hal yang tak bisa ditepati. Yasin membenarkan kata Pak Din seraya berkata jika Wani cocok duduk menjadi anggota parlemen. Pak Jepit datang menyodorkan Milo pada Yasin untuk mencairkan suasana. Namun tetap saja minuman itu terasa hambar, tak ada manis-manisnya. Sementara itu di hutan Kampung Pisang, seorang ranger terlihat berjaga-jaga. Ia berjalan mengelilingi hutan dengan membawa senapan laras panjang khas untuk berburu. Langkah Encik Rashid terhenti saat ia menemukan bangkai manusia tergeletak dengan kepala yang sudah terhempas dari tubuhnya. Suara merdu Yasin kembali menggelegar menghibur para pengunjung di warung Pak Jabit. Madah berbunga alun suara. Si pemilik warung berjalan ke samping warungnya untuk mengambil lap yang dicemur di sana. Tak disangka, Pak Jabit justru melihat jejak kaki harimau yang dikelilingi banyak rontokan bulu ayam. Pak Jabit memanggil semua pengunjung warungnya untuk melihat fenomena itu. Cik Karim dan Madi ikut menengok ke arah jejak harimau tersebut. Pak Jabit berkata jika jejak itu adalah tapak kaki harimau belang atau harimau kumbang. Tapi biar aku nengok. Nak tengok juga. Tuh. Cik Karim dengan menggebu berkata jika semua itu adalah akibat ulah manusia yang merusak hutan dan mengusik habitat asli hewan liar. Pada akhirnya, para hewan buas itu melarikan diri ke pemukiman warga dan memakan semua ternak yang ada. Jika ternak sudah dimakan, tinggal menunggu waktu hingga manusia menjadi korbannya. Cik Karim menepuk dada bidangnya seraya berkata sebagai pembina master silat di Kampung Pisang, dirinya tak akan membiarkan warga Kampung Pisang diserang hewan buas.
Aku takkan pilau benda ni berlaku. Tuh. Eh, mana parang? Saat akan mengambil parang, ternyata pinggang Cik Karim kosong. Setelah dicari, parang itu masih tergeletak di atas meja warung Pak Jepit. Barkoba mulai membual dan berkata jika jejak kaki yang ada di tanah itu lebih besar dari telapak kaki harimau biasa. Ia menegaskan jika tapak kaki itu adalah milik beruang Alaska. Sontak, semua warga berkelit seraya berkata jika mereka ada di Malaysia, bukan di Alaska. Pak Din yang emosi sampai berkata akan meninggalkan jejak tangan Sulaiman di mulut Barkoba. Pria kaya raya itu masih melanjutkan candaannya seraya berkata jika beruang itu bukan Alaska, namun beruang koala kangsar. Bukan tertawa, Pak Jabit malah menjadi makin emosi dibuatnya. Selang beberapa lama, Madi terlihat mengendarai mobilnya untuk berangkat kerja di klinik kesehatan. Ia bertemu dengan sekelompok pendatang yang berjalan memasuki kampung pisang. Mereka terlihat cukup mencurigakan dengan membawa koper besar dan beberapa pengikutnya. Sesampainya di klinik, Madi disambut oleh pasien anak-anak bernama Masdol. Ia mengaku sakit perut setelah menelan balon. Tak lama berselang, Barkoba muncul dengan membawa seekor ayam. Suara ayam yang mengeram itu membuat Madi kehilangan konsentrasi memeriksa pasiennya. Madi bertanya mengapa Barkoba membawa ayamnya ke klinik. Dengan penuh emosi, Barkoba berkata jika ayamnya hanya tinggal satu yang ia bawa itu karena ternak ayamnya menghilang musnah tak bersisa. Kalau dia tak demam sesama, dengan dia pun lebur, lesap. Madi keheranan bagaimana bisa ternak ayam Barkoba sebanyak itu bisa menghilang secepat kilat. Barkoba kembali menegaskan jika ayamnya tiba-tiba menghilang dan hanya tersisa satu yang dibawa itu pun karena ayamnya sedang sakit demam. Jika ayamnya itu sehat mungkin akan ikut menghilang juga. Madi meminta Barkoba untuk pergi menemui Pak Din dan melaporkan kejadian aneh tersebut. Barkoba bergegas pergi ke warung Pak Jepit. Dengan penuh penghayatan, Barkoba meyakinkan Pak Din dan warga lainnya jika ayam miliknya itu menghilang secara misterius. Pak Din mengutarakan pemikirannya. Ia berkata jika hal pertama yang harus dilakukan adalah memikirkan segala kemungkinan yang bisa menyebabkan ayam Barkoba lenyap. Bisa jadi ayam Barkoba dimangsa ular, musang, atau anakonda. Pak Jepit memberitahu Pak Din jika ternak ayam Barkoba cukup besar, jadi setidaknya ada 4-5 musang yang memakan semua ayam-ayamnya itu. Wani kembali membual. Ia berkata jika dirinya tak bisa membantu investigasi karena akan pergi ke Langkap. Wani mengungkapkan jika pelaku pemusnahan ayam Barkoba bisa saja preman atau gangster. Pak Din kembali memamerkan kehebatannya sebagai ketua komite kesejahteraan kampung. Selama ia menjabat, semua preman di kampung pisang berhasil diringkusnya. Pak Purnama kembali mengeluhkan pemasukan desa yang sangat minim. Sebagai bendahara kampung, Purnama meminta para warga untuk berkontribusi lebih agar kas desa meningkat. Barkoba kembali mengingatkan jika masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah misteri menghilangnya ayam ternaknya, bukan preman ataupun masalah keuangan desa. Nih, hal ayam saya ini macam mana nih, Pak Din? Siasat dah. Pak Din langsung ngajak warganya untuk ke rumah Barkoba dan melakukan investigasi. Pak Purnama menyela kegiatan mereka dan berkata jika kolam ikan arwananya turut habis di lahap mangsa. Hanya tersisa tulang ikan yang berserakan. Yang membuat Pak Purnama semakin emosi adalah ikan lohan miliknya yang benjolan di kepala ikannya itu yang sudah sebesar mangga pun ikut dimakan. Ia keheranan makhluk apa yang menangkap arwana dalam kolam yang dalam. Kita kena siasat ini, Din. Akhirnya semua orang pergi ke peternakan ayam Barkoba dan mencari jejak kaki yang sama seperti di warung Pak Jepit. Yasin turut menginvestigasi, namun karena warung Pak Jepit tak ada yang menjaga, ia meminta Yasin untuk kembali ke warungnya. Tak lama kemudian, Madi dan Barkoba menemukan satu tapak kaki persis seperti di warung Pak Jepit. Jejak kaki itu tepat berada di kandang ayam milik Barkoba. Melihat tapak kaki harimau yang berantakan di lahan ternaknya membuat Barkoba pasrah jika ayam-ayamnya itu tak akan disubsidi pemerintah. Jangan layukan. Alunan lagu Melayu Nan Merdu mengobati keletihan warga kampung pisang dengan teror tapak harimau yang mengganggu. Seorang gadis berjalan melenggok masuk ke warung Pak Jepit. Ia memesan mie kare dengan laksa, membuat semua pelanggan terperanjat kebingungan. Pak Jepit bertanya, mau dibungkus atau makan di tempat? Gadis itu menjawab dibungkus. Lalu tak lama ia berkata jika ingin makan di tempat, membuat Pak Jepit terkejut hingga hampir menumpahkan mangkuknya.
Seketika itu sebuah mobil terlihat berhenti di depan warung Pak Jabit. Encik Rashid turun dari mobil itu seraya bertanya siapa yang memanggilnya untuk datang ke warung. Sontak semua pengunjung menuju ke arah Pak Jabit. Encik Rashid memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang bekerja di bawah Departemen Marga Satwa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hewan liar ke hutan. Ia bertanya di mana tapak kaki harimau itu. Semua warga kembali menuju ke samping warung Pak Jabit. Rashid berjalan memeriksa jejak kaki itu dan mencium tanah bekas injakan harimau. Ia berdiri seraya berkata jika tapak kaki itu bukan harimau putih atau macan kumbang. Bukan pula beruang Alaska. Encik Rashid melanjutkan analisanya. Ia berkata jika jejak kaki itu adalah milik manusia serigala. Malam harinya gerombolan manusia serigala itu kembali beraksi. Mereka keluar dari bilik sempit para pendatang. Di balik pohon, Encik Rashid memergoki mereka dan terus mengamati pergerakannya. Kawanan manusia serigala itu mengaum dan mengeram selayaknya hewan liar. Mereka mencari mangsa di malam hari untuk mengenyangkan perut dan beristirahat di siang hari. Sementara itu di klinik kesehatan, Madi menunggu Mok sendirian. Tak lama Mok datang seraya meminta maaf karena datang terlambat. Ia harus menjemput anaknya yang baru saja ujian matematika. Setelah Mok datang, Madi bergegas pulang karena jadwal jaganya telah usai. Tiba-tiba suara auman serigala menggema di seluruh pelosok kampung pisang. Madi dan Mok ketakutan dibuatnya. Apalagi Madi menghitung hari lahirnya yang ternyata malam itu adalah Selasa malam. Seketika itu pintu klinik digedor-gedor kencang seperti akan dibobol dari luar. Ternyata Barkoba datang ke klinik seraya bertanya mengapa pintu klinik dikunci rapat. Madi menyeret Barkoba masuk ke dalam klinik sementara Mok mengunci kembali pintu itu. Madi berkata jika ia baru saja mendengar auman mengerikan manusia serigala. Barkoba berkata jika ia baru saja dari luar dan tak melihat apapun di sana. Mereka bertiga mengintip dari jendela belakang klinik dan menemukan kawanan manusia serigala telah mengepung. Tampak seorang manusia biasa yang memberikan arahan pada kawanannya itu. Karena tak mendapat mangsa, kawanan serigala itu pun pergi meninggalkan klinik. Namun payahnya, satu manusia serigala berhasil membawa lari satu unit sepeda. Di waktu yang sama, Pak Purnama kembali menyambangi warung Pak Jabit disusul oleh Madi dan Barkoba. Madi langsung mengabarkan hal buruk pada para pengunjung warung itu. Sebelum bercerita, Madi meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik dahulu. Ia berkata jika baru saja dirinya bersama Mok dan Barkoba diserang oleh kawanan manusia serigala. Diserang serigala jadian. Barkoba mengungkapkan jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri manusia serigala itu mengepung klinik. Dan kini ia sudah tahu siapa manusia yang menjadi serigala jadi-jadian itu. Pak Din terperanjat dari tempat duduknya. Ia bertanya siapa orang yang berwujud serigala itu. Apakah warga asli kampung pisang atau pendatang? Encik Rashid muncul dari belakang seraya berkata jika ia sudah tahu tempat di mana mereka tinggal. Ia memperingatkan para warga untuk berhati-hati dalam menghadapi manusia serigala itu karena mereka sangat berbahaya. Cik Karim berdiri dan berkata jika sebagai pembina master silat, dirinya telah mendedikasikan diri untuk melindungi ketentraman warga kampung pisang. Ia pun memamerkan kepulihannya dalam seni bela diri. Pak Jabit menenangkan Cik Karim seraya berkata jika pria tua itu memiliki penyakit jantung. Cik Karim pun duduk dengan nafas terengah-engah. Encik Rashid kembali menjelaskan jika dirinya sudah terbiasa menangani hewan liar. Ia pernah mengembalikan gajah ke hutannya hanya dengan sebatang tebu. Ia juga pernah membawa harimau kembali ke hutannya hanya dengan sepotong daging kancil. Namun untuk membawa manusia serigala kembali ke habitatnya cukup sulit. Ia membutuhkan usaha keras. Hal itu membuat warga bertanya-tanya makhluk apa yang sebenarnya mereka hadapi. Encik Rashid kembali menegaskan jika mereka adalah kawanan serigala bertubuh manusia. Auman Rashid tampaknya membuat Cik Karim jantungan dan semakin engap dibuatnya. Saat itu juga warga berkunjung ke gubuk para pendatang di kampung pisang. Mereka menggerutuk rumah itu dan disambut oleh satu manusia biasa. Inilah yang panggil werewolf itu. Pak Purnama berteriak jika mereka ingin bertemu dengan manusia serigala. Para penghuni gubuk itu ternyata sudah mengetahui jika para warga akan menuduhnya memelihara manusia serigala.
Pak Din meminta pria itu untuk tidak mengganggu ketenteraman warga kampung pisang. Ia menjelaskan jika ayam milik Barkoba habis dimakan manusia serigala itu. Bahkan kambing milik Cikarim dan ikan arwana Pak Purnama pun ikut raib karenanya. Pak Din menuduh pria itu telah mencuri ternak warga, memakannya, dan membiarkan tulang-tulang ternak berserakan di jalanan. Pria bernama Urjo itu berkelit seraya berkata jika semua itu bukan ulah kawanannya. Bukan saya, enggak. Namun kemarahan warga sudah tak terbendung lagi. Mereka tetap tak percaya dengan perkataan Urjo dan menuduh kawanan manusia serigala itulah penyebabnya. Madi meminta Urjo untuk memanggil dua temannya yang lain. Pak Din mengancam jika Urjo tak mau mengaku maka parang Cik Karim akan menancap di perut manusia serigala itu. Golok Pak Karim akan terobong. Akhirnya suara oman serigala kembali terdengar memekakkan telinga. Sosok manusia bercakar itu keluar dari gubuk dan membuat semua warga ketakutan. Meski mereka menang jumlah, namun ternyata nyalinya tak cukup besar untuk melawan manusia serigala itu. Satu persatu warga kampung pisang lari keluar dan Urjo berubah menjadi ketua manusia serigala. Mereka bersiap untuk menyerang warga kampung pisang. Dari kejauhan terdengar suara tembakan yang mengenai tepat di perut salah satu kawanan jahat itu. Akhirnya para manusia serigala itu bisa dipukul mundur lari kalang kabut bersembunyi di dalam hutan. Ternyata tembakan itu berasal dari senapan Cik Rashid. Ia berhasil melumpuhkan satu manusia serigala sementara kawanan yang lain kabur ke hutan. Madi memeriksa manusia serigala itu dan memastikan jika makhluk itu telah mati. Selagi menunggu ambulan, Madi mendekati Rashid yang gelagatnya cukup aneh. Ia mengeluarkan kertas foto dari kantongnya dan menyilang satu wajah di foto itu. Madi bertanya apakah foto itu merupakan anggota keluarga Rashid. Pria itu mengelak dan berkata jika itu adalah foto teman-temannya. Namun mereka sudah lama menghilang. Rashid bahkan berkata jika ia tak tahu kapan bisa berjumpa lagi dengan kawan lamanya itu. Sesampainya di klinik, mayat manusia serigala itu menjadi bahan tontonan warga. Madi menjelaskan jika ia sudah memberi laporan ke rumah sakit umum terkait temuannya itu. Pihak rumah sakit akan membawa jasad itu untuk dilakukan otopsi. Mereka mendiskusikan siapa orang yang mau menjaga mayat manusia serigala itu. Barkoba mengajak Cik Karim untuk menemaninya berjaga. Akhirnya Madi, Barkoba, dan Cik Karim bertahan di klinik kesehatan malam itu. Madi iseng membuka mulut mayat itu serai berkata jika gigi taringnya sangat panjang. Jika manusia digigit oleh makhluk itu maka bisa mati seketika. Di malam yang semakin larut, Urjo tengah melakukan ritual untuk menyelamatkan anggotanya. Ia merapalkan mantra untuk membuat penjaga klinik mengantuk dan tidur. Benar saja, bukannya berjaga, Madi, Barkoba, dan Cik Karim sudah pulas ngorok di depan meja tunggu klinik. Mayat manusia serigala itu dengan cepat memulihkan diri dibantu dua kawanannya yang lain. Seketika itu, makhluk yang tadinya mati bisa bangkit dan membuka matanya lagi. Suara dentuman hebat membuat Madi, Barkoba, dan Cik Karim terbangun dari tidurnya. Mereka mengintip ke arah jendela dan menemukan kawanan manusia serigala berkeliaran di sekitaran klinik. Cik Karim kembali menenangkan Barkoba dan Madi seraya berkata jika ia akan merebas kepala manusia serigala itu jika berani mendekatinya. Dari ruang mayat, tiga manusia serigala berjalan menghampiri Cik Karim dan mengaum kencang ke arahnya. Pemandangan itu justru membuat Cik Karim jantungan hingga pingsan karena ketakutan. Madi dan Barkoba tak tahu harus berbuat apa selain menyadarkan Cik Karim. Manusia serigala itu melangkah pergi tanpa menyerang Madi dan Barkoba. Mereka kembali ke hutan untuk menemui ketuanya yaitu Urjo. Mereka mengeluh jika sang pemburu telah mengetahui keberadaan mereka. Para kawanan Urjo berkata jika mereka sudah lelah terus-terusan melarikan diri. Mereka ingin menjadikan kampung pisang sebagai rumahnya. Urjo menasihati anak buahnya untuk terus berjalan ke utara agar tidak mati ditembak pemburu. Urjo meyakini jika di suatu saat nanti mereka bisa menemukan desa yang cocok untuk para kawanannya. Ia kembali teringat dengan masa kejayaannya dulu saat dipercaya untuk menjadi prajurit perang. Manusia serigala adalah garis depan pelindung manusia dan negara dari serangan musuh. Namun waktu telah banyak berubah dan kini mereka dianggap sebagai entiti yang berbahaya. Urjo menasihati kawanannya untuk tidak gegabah dalam bersikap. Membunuh pemburu itu hanya akan menambah jumlah pemburu yang dikerahkan untuk membasmi manusia serigala. Si manusia serigala itu berteriak menanyakan jasa yang pernah dibuat saat Malaka sedang dalam masa keemasannya. Mereka bertempur melawan Portugis, Belanda, dan Inggris hingga pemimpin mereka mati dihunus pedang dari belakang punggungnya.
Bahkan mereka dijual pada koloni Inggris untuk membantu peperangan. Daripada itu, mereka bersembunyi dan tidur lama. Saat komunis datang, mereka bertempur kembali sampai menang. Namun lagi-lagi, kawanan manusia serigala di bumi hanguskan oleh manusia itu sendiri. Orjo meminta kawanannya seraya berkata jika mereka harus ingat janji untuk tidak berkhianat dengan manusia. Orjo mulai mencium ada bau manusia dan memperingatkan anggotanya untuk segera pergi. Namun satu anggotanya yang marah mengaum kencang hingga keberadaan mereka diketahui pemburu. Suara tembakan kembali menggempur hutan malam itu dan membuat mereka lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Pagi harinya di warung Pajabit, Pak Din tengah menceritakan kisah pejuang Melayu yang memiliki keahlian bela diri tingkat tinggi. Banyak pemuda belajar ilmu pencak silat, bahkan mereka tak peduli dengan karir jabatan titel seseorang. Makanan semua dipanen dari lahan sendiri dan memancing ikan di sungai. Zaman itu adalah masa keemasan Nusantara. Pak Purnama berkata jika ia pernah mendengar kekuatan super dari para pejuang silat kuno. Konon mereka bisa terbang dengan mudahnya dari buta kanan ke buta kiri. Adan bertanya apakah manusia serigala itu juga keturunan orang yang mempelajari ilmu silat? Pak Din menegaskan jika mereka merupakan keturunan asli manusia serigala secara genetik. Keturunan mereka selalu melakukan ritual hingga memungkinkan mereka untuk berubah menjadi serigala di malam hari. Berkoba kembali bergurau seraya berkata jika Wani adalah manusia tapir karena wajahnya mirip tapir. Sontak semua orang tertawa termasuk Wani. Binatang tenuk lah. Setelah sadar, ia mengangkat satu gepok pisang untuk dilemparnya ke mulut Berkoba. Adan menceritakan jika saat ia kuliah dulu ternyata temannya ada yang kerasukan dan mengeluarkan jurus silat seperti harimau. Pak Din langsung berkata jika orang Melayu sudah mengamuk tak ada yang bisa selamat. Dengan nada bangga, Pak Purnama berkata jika itu adalah kekuatan super orang Melayu. Namun Adan berkata jika temannya yang kesurupan itu adalah orang Cina yang berasal dari Ipoh yang bernama Cilam. Pak Din dan Pak Purnama sontak malu dibuatnya. Mereka mengalihkan pembicaraan serta memesan kopi Al-Wafi dan mengkritik cuaca yang langsung mendung. Malam harinya, warga Kampung Pisang kembali mencari jejak manusia serigala itu. Pak Din datang dan bertanya apa yang sedang terjadi di sana. Pak Jabit menjelaskan jika kemarin malam Madi mendengar suara tembakan dan auman serigala di sekitaran lokasi itu. Ternyata sudah banyak darah berceceran di sepanjang dedaunan dan pohon-pohonan yang melintang melintasi hutan. Darah itu terlihat masih segar dan basah. Bahkan sobekan baju ikut tersangkut di dahan pohon yang tumbang. Dari kejauhan, Enci Rashid melajukan mobil melewati para warga dan kisah pun bersambung. Terima kasih dan sampai jumpa.